Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron di antara dua cinta, dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin bisa hadir menjumpai kalian. Yang mana di sini Mimin akan coba membahas seputar trailer sinetron di antara dua cinta yang akan hadir nanti malam. Nah, tapi sebelumnya kita mengulas dulu ya tentang di mana di sini Wagawat ya sahabat kandungan Safira dalam bahaya. Apakah Romi bisa mencelakakan bayi yang ada di dalam kandungan Safira? Nah, sahabat sinetron di antara dua cinta, apakah kalian penasaran kan? Nah, makanya Mimin sarankan tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode semalam, Romi berusaha menuangkan cairan yang berwarna putih di dalam kamar mandi. Sontak saja, kalau Safira yang menginjak cairan tersebut, otomatis Safira akan jatuh dan akan berbahayalah bagi kandungan Safira. Dan di sisi lain, ya Bang Romi sudah yakin betul kalau Safira akan terjebak dalam jebakannya tersebut. Tapi di sini ya alhasil bukan Safira yang kena jebakan, tapi Sisi lah yang pertama masuk ke kamar mandi dan otomatis Sisi jatuh ya di kamar mandi tersebut. Dan itu membuat Safira kaget sekali ya mendengar Sisi berteriak minta tolong karena Sisi jatuh di kamar mandi. Dan di sini Safira mulai curiga bahwa keberadaan dirinya di rumah tersebut sudah terancam dan sudah tidak aman lagi. Nah, Safira berpikir siapa yang akan menyelamatkan dirinya sebelum Zulian pulang kembali setelah penculikan tersebut. Dan di sini Safira juga berpikir dan juga Sisi ya supaya berhati-hati. Sisi berkata kepada Safira bahwa Kak Safira harus hati-hati karena Kak Romi sangat berbahaya. Dan di sini sudah jelas ya kalau Safira juga sudah curiga kepada sosok Romi. Dan di sini Sisi juga seperti itu. Nah, sementara Romi sangat mengharapkan ya kalau Dania menjadi istrinya, padahal di sini Dania cuma mengakali Romi supaya dia bisa balas dendam terhadap Safira dan Julian. Nah, apakah Romi akan tahu tentang tipu muslihat dari Dania tersebut yang sengaja memanfaatkan dirinya untuk membalaskan dendamnya atas Julian dan Safira? Nah, kalau kalian penasaran makanya pantengin terus channel ini karena channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru atau seputar sinetron di antara dua cinta yang hadir setiap malam pukul 10 lebih 50 waktu Indonesia Barat ya. Oke, sahabat sinetron DDC, mungkin itu sajalah sekilas ulasan atau trailer sinetron di antara dua cinta untuk nanti malam. Nantikan sinetron DDC nanti malam pukul 10 lewat 50 menit. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.